Sosok penghina Lesti Kejora jadi buruan, Novi Atazenba klinik kecantikan. Inilah sosok penghina Lesti Kejora dan Rizky Billar yang kini jadi buruan setelah disentil sang pedangdut melalui Instagram. Beberapa waktu lalu Lesti Kejora dan Rizky Billar mendapat penghinaan dari seorang selebgram Palembang, yang ditemui pasangan suami istri tersebut saat berlibur ke Bangkok, Thailand. Dalam video yang viral dan direkam oleh Novi Atazen itu, tampak Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang duduk dan makan di sebuah tempat. Keberadaan Lesti Kejora dan Rizky Billar itu mengundang Novi Atazen untuk membuat konten sambil menyindir artis tersebut dan mengungkit persoalan KDRT. Terdengar dalam rekaman tersebut, Novi Atazen sedang bercanda dengan kakaknya, Icha Atazen. Mereka secara belak-belakan menyentil masalah KDRT Lesti Kejora dan Rizky Billar dengan nada ejekan. Gara-gara melihat Lesti Kejora dan Rizky Billar, mereka pun menyentil soal kasus KDRT sambil tertawa ngakak. Dari sinilah masalah mulai datang. Banyak fans Leslar yang merasa tersinggung dengan omongan Novi Atazen. Bahkan Lesti Kejora juga sudah menyentil Novi Atazen di Instagramnya untuk segera meminta maaf. Lesti Kejora mengaku kesal karena dirinya dijadikan konten dengan nada penghinaan. Apalagi dengan menyentil kasusnya dengan Rizky Billar soal dibanting dan dicekik. Lesti Kejora juga menyayangkan kelakuan Novi Atazen yang notabenenya dilakukan oleh seorang emak-emak. Sentil soal adab, Lesti Kejora meminta Novi Atazen introspeksi diri atas kesalahannya. Banyak pula netizen yang penasaran dengan sosok Novi Atazen. Dari pantauan sripoku.com, Novi Atazen adalah seorang selebgram Palembang yang sudah memiliki hampir 100.000 followers. Novi Atazen adalah adik kandung dari selebgram Palembang Icha Atazen. Selain menjadi selebgram, Novi Atazen juga memiliki bisnis di bidang kuliner. Dia menjual berbagai jenis makanan khas Palembang. Selain itu, Novi Atazen juga merupakan ba dari Bening's Clinic Palembang.